Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Bisa jadi, dan itu kalau kalau kita pakai hitungan matematika, maka kita bisa membaca pola sebenarnya. Ada rumusan yang bisa kita ini ya, hitung-hitungan ya. Betul, kapan macetnya Ponolawen itu bisa kita hitung. Iya ya. Tapi nganggur banget ya. Gitu. Tapi itu bermanfaat loh. Jadi, kita itu ketika tahu polanya, oh jam segini biasanya sana macet, maka kita akan cari jalan lain. Betul. Sebenarnya gini kan, sama halnya kayak ini, kayak apa, zodiak-zodiak itu sebenarnya itu bukan ramalan ya. Kalau zodiak beda lagi, astrologi kan, itu astrologi ramalan. Gak bisa di ini, itu enggak, itu oleh orang-orang ilmuwan barat sendiri, astrologi itu sering ditentang. Berbeda dengan astronomi. Okay. Ini kita ngomongin apa sih ini? Agak ini melebar ya. Tapi gak apa-apa sih, supaya yang lain juga kita nunggu ya, yang lain di 424474 ataupun di 08554202 yang mau gabung boleh. Sambil mungkin ini menghangatkan badan. Iya betul. Nah ada yang gabung nih. Ini dulu nih. Mau ngobrolin tentang ilmiah, yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, mantap. Kakak Adi. Apa kabar Om Ribut, Om Oji? Alhamdulillah sehat. Kakak Adi sehat? Sehat juga. Tapi dingin. Dingin-dingin embuk ya? Apa dingin-dingin atos? Dingin-dingin cemeklak. Dingin-dingin. Dingin-dingin ngablak. Dingin bingit. Tapi kayaknya Mas Adi gak pernah merasakan dingin. Karena lebih tebal. Siapa? Sekarang aja sarungnya rangkep 7. Rangkep 7. Buset. Sarungnya merek apa? Rangkep 7 mereknya. Belum ada iklan sarung soalnya. Belum ada iklan sarung. Ntar ya bulan Ramadan. Sambil ngobrol, sambil promosi. Gitu, asik. Gitu. Gimana Mas Adi? Kenapa? Gimana? Ada yang mau dibagi nih. Kak Adi, udah dengar berita-berita tentang Metaverse belum? Enggak. Oh, belum ya? Enggak dengar. Tapi kalau nonton film-film soal itu pernah, Mas Adi? Kayak Matrix, Avatar gitu. Kebetulan kalau film-film macam begituan juga nggak tertarik sih mas. Tertariknya film-film kalau menurut saya itu ya cuma cuma khayalan. Khayal ya, khayal masa lalu. Iya sih emang, ya emang dunia teknologi metaverse memang basisnya memang khayal, namanya aja meta. Iya. Ya kalau di kalau saya bilang juga setuju juga sih ada bilang fiktif. Tapi itu real loh, maksudnya ada loh teknologinya. Ada. Ini sedang dikembangkan loh sama Meta itu. Malah di India sudah ada orang yang menikah. Iya, sudah ada yang menikah via Metaverse. Betul. Keren kan? Mau berarti, coba mungkin Mas Adi? Terus gimana ya nikahnya ya? Terus malam pertamanya gimana ya? Iya. Kan mereka pakai Metaverse terus. Ya, gitu masa, ya. Masa cuma bayangin gitu? Ya ngapain nikah ya? Ya, malam hari ini mungkin Mas Adi pengen nikah secara metaverse. Boleh. Enggak ada. Enggak. Enggak asik. Enggak asik ya. Enggak asik kayaknya emang. Ya emang lah. Enggak ada yang asik di metaverse. Kecuali kita punya ini aja, apa impian-impian aja. Nah, betul. Nah, apa ini impian terbesar Mas Adi yang belum terwujud? Barangkali bisa diwujudkan. Aku sih enggak muluk-muluk sih. Apa? Enggak muluk-muluk. Apa ini? Nyar utang. Itu kalau itu suatu keniscayaan Mas Haji. Kewajiban. Kewajiban ya. Oh gitu ya. Iya. Parah nih. Apa Mas Haji bikin ini? Toko kaset. Ya itu salah satu impian. Oke. Okay.
Emang masih laku kaset? Ya paling enggak ini buat ini buat serbet. Itu mah kaset. Optimis aja sih, Mas. Optimis aja. Optimis aja. Yeah. Bagus lah. Betul. Kita harus memang harus optimis. Iya. Meskipun kanan kiri banyak yang mencibir. Ya, dengerin terus banting. Masukin kuping kiri, keluarin kuping kanan. Yes. Pokoknya apapun perkataan orang jangan ambil hati. Iya. Lebih baik ambil celurit langsung banget. Ya janganlah. Pokoknya yang bikin kita happy ya itu aja yang kita jalani. Betul. Yang penting gak merugikan orang lain. Iya. Ada peribahasa kan, bahagia kita yang ciptain katanya. Ya kenapa kita harus ribet dengan orang-orang yang sekitar kita? Iya betul. Kalau ribet ntar Ahwandi. Ribet Ahwandi. Iya, ribet Ahwandi. Tapi kalau ngikutin ribet Ahwandi, lama-lama menarik juga kok. Apa ini? Apanya? Ya bahasanya, alurnya, ilmunya juga asik. Yang paling utama itu. Asik. Yeah. Gitu ya. Aku merasa berasa berada di metaverse sudah. Naik ke ini Merkurius sudah. Syukur-syukur sudah nyampe ke Saturnus. Ah, Saturnus, planet yang susah di ini nih, apa? Di darati. Iya, makanya itu. Iya kan itu gas, itu kan gas. Saturnus, karena besoknya hari Sabtu. Atau besok-besok ada orang Indonesia yang bisa ke situ. Betul. Mas Adi mungkin yang pertama kali. Nah, boleh, ayo bareng. Ntar aku nyusul. Kemana, yuk? Kemana, ke Mars? Nah itu tadi yang ke Saturnus itu. Saturnus. Mau nekat. Ini aja yang deket-deket ke Binagriya. Ya ampun. Pringlangu, Pringlangu. Pringlangu dekat ini, dekat PLN itu. Tower. Tower itu. Iya, di situ ada Pythagor. PLN ya, bener ya? Heeh. Pringlangu maksudnya. Pringlangu. Pringrejo. Pringrejo sekarang ya. Iya. Lupa. Lupa kalau namanya udah ganti. Padahal udah lama. Kalau Landung Sari ada gak? Landung Sari udah hilang. Ganti Nayan Tansari. Tapi aku masih nulis tentang novel tentang Mbah Landung. Oke, tenang ini aja. Nanti mau nunggu Mas Adi? Mau PO? Mas Adi? Mau PO novelku nanti? Kalau udah jadi. Itu tentang apa itu? Itu tentang, pokoknya banyak lah, tentang cerita-cerita yang ada di Kota Pekalongan ini. Nggak melulu asmara gitu? Asmara menjadi bumbu. Apa lebih ke sosial? Sosial itu yang intinya, asmara itu adalah bumbu. Bagi saya, kisah itu baru menarik kalau semuanya bisa ditautkan. Betul, biar sinkron ya. Betul. Karena nggak ada asmara tanpa sosial, tanpa permasalahan sosial itu menurutku itu ya? Aneh. Gitu. Nah ini saya jadi teringat nih kata teman saya nih, katanya dia tuh nggak percaya cinta. Itu kalau menurut Mas Ribut sendiri sama Mas Eji, benar-benar fiktif atau nyata itu? Waduh, berat nih pertanyaan berat sih. Kamu yang jawab deh sih. Kamu yang pengalaman bercinta soalnya. Saya enggak, ini cinta sama bercinta nih. Cinta. Kalau bercinta lain lagi. Kalau pengalaman bercinta. Iya, katanya bilang. Saya itu enggak percaya dengan cinta. Saya lebih percaya dengan uang gitu. Oke. Ini menarik nih. Cinta dengan uang. Iya. Iya, berarti percaya dengan cinta dong. Cintanya sama uang. Sebenarnya ketika orang mengatakan bahwa dia tidak percaya, dia sebenarnya percaya ada. Punya puisi? Punya cerpen? Atau punya isek? Atau juga kamu punya rekaman pembacaan puisi kamu? Pembacaan cerpen kamu? Atau rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja karya-karya kamu ke Koja Sastra.
alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Pastikan karya kamu diapresiasi dan diulas secara mendalam di Koja Sastra. Simak acara Koja Sastra setiap hari Kamis pukul 19.00 sampai 21.00 dari FM 91.2 Radio Kota Batik. Kamu juga bisa menyimak lewat live streaming YouTube di channel Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan.